Bang Pendi. Ini kita lanjut lagi kok ngobrolnya? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Oh, tapi ini ada kuis ya, Pak Lian itu dipanggil Pak Ketua ke depan, iya. Tapi kata-kata dulu. Beli balon sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah packing paket dari bis ALS Nopin 253 sudah selesai. Selanjutnya kita akan kembali lagi menuju ke Pool ALS Yogyakarta. Dan tentunya dalam perjalanan ini nanti menuju ke Pool bis ALS Yogyakarta, kita adakan kuis seperti biasa. Tapi kuis ini nanti kita ubah mekanismenya ya. Kalau kemarin pertanyaan itu dari Pak Ketua, tapi kita untuk hari ini pertanyaannya dari penumpang untuk penumpang. Jadi nanti siapa yang beruntung atau yang menang undian nanti langsung diberikan pertanyaan oleh penumpang yang di sebelahnya atau penumpang yang ada di belakangnya ya. Jadi ini pertanyaan dari penumpang untuk penumpang. Semoga saja bisa menghibur para penumpang bis ALS Nopin 253. Nah, ini ada duo Jomtri di sini nih. Jomtri. Ya. Gimana Pak Lian? Aku tadi kata-kata yang tadi hanya cuma sekedar menasihati kawan kita ini. Oh, layaknya Mas nggak bisa dilupakannya Mas. Memang sebenarnya terharu. Ngerasa kasihan ya Pak Lian ya. Iba. Iba. Ya gimana? Memang nggak bisa sama sekali dilupakannya. Sedetik pun kayak gitu. Oke. Okay. Kita berangkat ini. Ya, monggo Pak. Pak sangkut yang bawah. Penumpang dari bis ALS Nopin 253. Mana Pak Ketua ini? Ada kuis enggak Ketua? Ada. Ada ya? Ada. Saya tak ke belakang dulu. Ada Pak Lian. Bang Pendi. Ini kita lanjut lagi kok ngobrolnya? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Oh, tapi ini ada kuis ya Pak Lian itu dipanggil Pak Ketua ke depan, iya. Tapi kata-kata dulu. Beli balon sama Mbak Iroh. Hai penonton, doakan saya dapat jodoh. Walalalalala, asik. Paten kali. Paten, mantap. Mantap. Bisa ya? Paten. Mantap. Apa tadi Pak Lian? Beli balon sama Mbak Iroh. Hai penonton, doakan saya dapat jodoh. Paten. Oh ya 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 Ketua. Siap Ketua. Dipanggil Ketua. Oh. Ya. Cukup lain-lain. Jadi oh, iya. Sudah tepat makan waktu. Siap Ketua. Aman, mohon maaf. Siap Ketua? Ya, siap. Nomor 910. Ini kena ini. Ya, oke. Okay. Ya. Kita mulai Ketua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penumpang bis ALS Nopin 253 yang hari ini melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Siang ini saya bersama dengan Bapak Ketua Yusuf Lubis melaksanakan voice on the bus amanat dari Kedai Jam Indonesia. Ini kita siang ini mengadakan kuis on the bus. Kuisnya gratis. Ya. Dan berhadiah jam tangan hadiah utama positif ya. Garansi satu tahun dan jam juga bingkisan enteng air untuk mati di sungai atau di kolam renang nggak mungkin mati, tapi jangan lama-lama menyelam, nanti yang mati yang nyelam. Paten. Asal ya Mbak, nggak apa-apa Mbak, ini kalau lama nyelam mati. Iya, ini namanya asbun itu apa Ketua? Asal bunyi mulutnya. Ya, Ketua. Jadi Ketua, ya. Langsung saja kita mulai. Ya. Tapi ini gini, ya. Pertanyaan ini nanti, ya. Siapa yang menang, nah, itu pokoknya kan dapat undian, pertanyaannya
dari penumpang. Dari penumpang tanya sama Mbak Ketua. Enggak, penumpang untuk penumpang. Oh, jadi misalkan masnya ini menang, diberi pertanyaan oleh mbaknya, gitu loh. Iya, jadi iya. Ini pertanyaan dari penumpang untuk penumpang. Iya, iya, iya. Jadi iya. Pak Ketua, langsung saja kita mulai dari siapa? Ya, Mbak, tujuan mau mana, Mbak? Jabat Tarung Selandia Lumpur mana? Oh, ini ambil undian, Mbak. Siapa tahu nanti yang beruntung kawannya? Ke Limpul, Ketua. Limpul ya. Limpul. Limpul ya. Langsung dibuka, Mbak. Nomor berapa Mbak ini, Mbak? Siapa tahu nomornya sendiri. Ini hadiahnya baru bingkisan ya. Untuk bekal di jalan. Untuk bekal di jalan, belum baru. Jam tangan. Jam tangan nanti di nomor berapa? Nomor sendiri. Oh. Nilai sendiri dapat sendiri ini. Iya, Ketua. Walaupun curang, iya. Pak Ketua dapat hadiah. Iya, tapi gini, pertanyaan dari mbaknya atau dari masnya ini, untuk mbaknya. Ini satu oh bukan. Nah, Mbak, masnya harus memberikan pertanyaan untuk kepada mbaknya. Jadi asal saja pertanyaan apa saja biar dijawab Mbak E. Jangan tanya udah punya istri atau belum atau udah punya pacar. Pokoknya tanya umur boleh. Tanya umur boleh tanya pokoknya. Mana boleh. Boleh. Jangan tanya masalah punya istri atau belum, jangan tuh rahasia. Oh, iya. Rahasia. Mau sopirnya nanti repot. Oh iya, repotnya masih bujangan ini. Sopirnya bujangan ya. Oh iya, ini. Kalau minta nomor HP-nya nanti repot. Ini sopirnya masih bujangan. Ayo, nah, sudah mulai, Mas. Ya, Mas, silakan, Mas. Pertanyaan Mbak E. Pertanyaan untuk Mbak E. Tujuan ke Jogja, Mbak E. Neng orang tua. Oh, udah terjawab, Ketua. Iya. Jadi orang tua tinggal di mana ini, Pak Ketua, numpang tanya ini. Siapa tetangga saya? Daerah Bantul. Oh, Bantul. Bantulnya di mana, Pak? Bantul. Sumbermulyo. Oh, Bambang Lipuro. Ya, dari Sumbermulyo itu Bambang Lipuro, ya, Ketua. Sumbermulyo. Dekat dengan saya Kretek. Sumbermulyo enggak mungkin kelaparan. Lah kenapa? Mulyo terus. Oh iya. Nah, ya, Ketua. Tetap dapat bingkisan ya. Untuk bekal di jalan. Silahkan diterima, Mbak. Dan Mbak Ketua. Lagi. Ya. Mbak, kawannya ini. Ini untuk kawannya. Dapat siapa yang beruntung? Ini nanti yang memberi pertanyaan mbaknya. Ah, nah, ya. Karena mbaknya udah menang. Ya. Nomor berapa? 8. Eh? 8. Nah, ini nomor anaknya ini. Mbaknya ini. Pertanyaan dari Mbak E untuk mbaknya. Mau ke Medan. Oh, mau ke Medan. Sekarang Mbak E ngasih pertanyaan sama Mbak E. Ya, pertanyaannya apa, Mbak? Terserah. Jangan ditanya makan apa belum. Kalau ditanya makan belum, soalnya udah dikasih makan. Ayo, Mbak, tanya, Mbak. Apa, Mbak? Asal aja enggak apa-apa, yang penting pertanyaan. Tujuannya mau ke mana, Mbak? Nah. Ke Medan. Betul enggak, Mbak? Betul, jadi Ketua langsung kasih hadiah. Dulu ada pertanyaan Pak Ketua. Apa, Ketua? Ke Medan. Oh iya. Berapa kota yang dilewati dari Jogja ke Medan? Ya, berapa kota? Berapa kota? Ini Ketua ada saja ya. Yo enggak, kan orang Medan tahunya Jogja. Medan berapa kota? 5 kota aja, Pak. Iya. Apa, Pak? Bukan. Asal aja. Asal aja. Apa? 10 deh. Ya, apa? Enggak apa-apa. Apa aja, nama kota aja, asal yang dilewati. Apa aja? Palembang. Ya. Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Riau. Ya. Ya. Betul nggak, Ketua? Kurang tepat. Apa yang tepat, Ketua? yang tepat, Kutha Arjo, Kutha Winangun, Kota Bumi, Kota Pinang, Kota Nopan. Kan kota semua lima itu. Oke, tetap dapat bingkisan untuk bekal di jalan. Ini walaupun nggak judi, jelas Masih ini yang menang. Iya, ini. Jam tangan ini. Ambil, Mbak. Ambil, kasih pertanyaan yang sulit untuk Masih nanti. Dia jam tangan ini. Jangan ditanya punya istri atau belum. Jangan ditanya. Itu rahasia. Rahasia. Nomor berapa, Mbak? Tarik aja, langsung keluar berapa? 10 kan? Nomor 3. Iya, masnya ini. Wah, ini masnya menang. Dia dapat undian jam tangan. Jam tangan positif ini, Ketua. Tolong, Mbak, ngasih pertanyaan sama Mas. Iya. Pak Ketua. Mau diajak nikah ditanya aslinya. Asli mana itu tanya itu? Asli Medan, Mbak. Wah, bedanya mana? Medannya Medan Sunggal. Sunggal, Mbaknya Medan mana? Sunggal. Wah, cocok. Cocok ini, Mas. Beda tunggal semua ya? Tunggal semua ini ya. Beda tunggal bener? Ya. Oh, kok cocok ya, Mas ya? Wah, jadi ini tetanggaan mungkin bisa malah. Jadi. Oh, nah, atau ini pura-pura duduknya beda di sini janjian. Nanti main di satu bangku. Harga di kapan satu bangku kan enggak tahu. Oh iya. Sopir tidur di jalan. Oh iya. Nah, tanya udah belum, Mbak? Pertanyaan untuk Mas. Untuk Mas apa? Di mana tadi? Oh, udah ditanya tadi. Mau kemana, asli mana, kan gitu, Medan. Ini jadi, ada tambah dari Pak Ketua. Apa ini, Ketua? Wah, ini. Pernah lihat balapan mobil, Mas? Pernah, Pak. Pernah lihat pacuan kuda? Pernah. Sekarang apa bedanya pacuan kuda sama balapan mobil? Sama-sama balapan. Oh,
ya. Apa bedanya? Bedanya. Bapak apa ada bedanya? Bedanya yang satu ada rodanya, yang satu enggak ada. Wah. Maka timpang. Iya. Tapi kurang tepat. Apa ketua? Yang tepat kalau pacuan kuda banyak penitipan mobil. Wow. Tapi kalau pacuan mobil enggak ada penitipan kuda. Ya. Ya enggak, Mas. Ini cuma lojol ini, Mas. Tapi kok salah dapat pikir. Kita buka ketua jam tangannya. Ini mah bener-bener pisan ya. Jadi kita buka jam tangannya. Wah, ini udah punya istri? Sudah. Jadi ini untuk tolong untuk kenangan istrinya. Istrinya. Jamnya cewek. Jam tangan cewek. Ini bilang dari Pak YouTube Lubis. Ya. Pak Lian, bahaya ini. Oke ya, Pak Ketua. Ini sekarang kita tanya opini dari para penumpang tentang kuis ini. Ya, jadi ya. Ini menghibur atau apa? Pokoknya kita tanya. Jadi mulai dari mbaknya dulu yang pertama ini. Satu kata tentang kuis ini, Mbak. Sangat menggembirakan. Sangat mengembirakan. Terima kasih. Nah, ini mbaknya ini. Satu kata tentang kuis ini, Mbak. Lucu ya. Oke. Jadi Pak Ketua, ya, oh masnya iya ini yang pemenangnya ini. Ya, ucap tangan ini. Tapi ucapkan terima kasih dulu kepada Kedai Jam Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia atas bingkisan dan hadiahnya hari ini. Ya, untuk kuisnya gokil. Gokil ya, satu kata sangat tentang kuis ini gokil, sangat menghibur ya. Oke, jadi semoga tanya enggak, satu kata untuk kuis. Satu kata tentang kuis ini losdol. Oke, yang pasti Pak Ketua, semoga ini para penumpang ini hanya untuk hiburan ya. Terima kasih, saya mohon maaf bila ada kurang sopan sama Pak Ketua. Yang pasti doa terbaik untuk para penumpang dan kru ALS Nopin 253, semoga dilancarkan dalam perjalanan dan selamat sampai di kota tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak, Mas, terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih, Mbak. Oke ya, saya akhiri video siang hari ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Huras! Okay.